Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Skagan Channel. Baik, pada kali ini kita akan berbagi lagi sebuah video tutorial, yaitu cara menaktifkan cap air pada hasil foto di HP Oppo atau tulisan Oppo di bagian pojok kiri bawah pada hasil foto atau jepret menggunakan smartphone Oppo. Baik, langsung saja. Untuk mengaktifkannya, kita masuk ke menu pengaturan pada kamera HP. Jika teman-teman tidak menemukan pengaturan pada HP, pada kamera HP atau kamera bawaannya, teman-teman bisa buka di pengaturan, lalu scroll ke bawah. Di bagian paling bawah ada aplikasi sistem. Nah, teman-teman klik. Nah, di sini teman-teman klik yang kamera. Nah, sekarang kita bisa langsung masuk ke pengaturan kamera pada HP. Nah, di bagian paling bawah ada tulisan tanda air. Ini maksudnya adalah cap air yang dimaksud, atau tulisan Oppo di bagian pojok kiri bawah pada hasil jepretan menggunakan HP Oppo. Teman-teman bisa langsung klik conteng atau hidupkan. Nah, sekarang kita bisa melakukan pemotretan dan hasil fotonya ada tulisan cap air. Sebagai contoh, kita ambil gambar. Nah, ini ya teman-teman, shot on Oppo slogan raya. Oke. Begitulah cara mengaktifkan cap air pada kamera HP Oppo ya teman-teman. Demikian video dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.